Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk mensosialisasikan jamaah SAE kepada para santri milenial di Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 17 November 2022. Kepala Kejari Nganjuk Nopi Tenopero Sud mengatakan, program jamaah SAE memiliki arti Jaksa Mucal Bab Hukum Datang Santri Milenial, yang artinya jaksa mengajar tentang hukum kepada santri milenial. Ponpes yang bekerja sama dengan DPP LDI itu, Nopi mengaku senang bisa mensosialisasikan hukum di kalangan pesantren. Sebelumnya pihaknya hanya menjangkau sekolah-sekolah formal di wilayah Nganjuk. Awalnya itu kami namanya sebenarnya penyuluhan hukum atau program penerangan hukum. Namun kemudian kami memperhatikan karakteristik lokal, sehingga kami menggagas program jaksa masuk pesantren. Namun kami membrandingnya dengan jamaah SAE. Maksudnya adalah bahwa Kejaksaan Negeri Nganjuk mau berbagi pengetahuan hukum dengan santri-santri yang sekarang ini milenial. Menanggapi hal itu, pengasuh Ponpes Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani menyambut baik kehadiran Kejari Nganjuk. Menurutnya, penting bagi santri mengetahui hukum, sebab ketidaktahuan hukum bisa membawa bencana baik pribadi maupun golongan. Nah, dengan memahami tentang hukum, yang nanti secara bertahap akan disampaikan dari kejaksaan, pertama adalah mengerti hukum, yang kedua sadar hukum, yang ketiga memahami tentang hak sebagai bangsa Indonesia, sebagai keluarga negara Republik Indonesia. Mengerti, tahu hukum, sadar hukum, artinya bisa melaksanakan, tidak sampai melanggar aturan-aturan yang ada. Dan yang ketiga adalah bisa memahami haknya sebagai warga negara. Habib Ubaid menegaskan, bahayanya virus radikalisme dan intoleransi bisa lebih dahsyat dibandingkan wabah COVID-19. Di depan 800-an santri, Jaksa Fungsional Ratrika Yuliana dan Kasih Intelijen Kejari Nganjuk Diki Andi Firmansyah menegaskan, sosialisasi itu bertujuan supaya para santri berhati-hati dalam berdakwah, agar tidak terjerat hukum akibat ujaran kebencian dan intoleransi. Dengan sosialisasi tersebut, diharapkan para santri memiliki literasi hukum, memahami hak warga negara untuk memperoleh hak yang sama di depan hukum. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.